pertarungan pertama antara Ali dan Frazier dipromosikan sebagai The Fight of the Year yang berlangsung pada 8 Maret 1971 di Madison Square Garden, New York. Julukan pertarungan abad ini bukanlah main-main. Itu karena ini adalah pertama kalinya dua petinju kelas berat yang tak terkalahkan bertarung satu sama lain. Frazier yang kala itu sebagai juara bertahan dengan rekor 26-0 dengan 23 kemenangan knockout bertarung menghadapi Muhammad Ali sebagai penantang dengan rekor 31-0 dengan 25 kemenangan knockout. Ali yang sebelumnya berstatus juara namun harus kehilangan titelnya karena penolakan wajib militer untuk perang Vietnam. Singgasana Ali kemudian diduduki Frazier dengan memenangkan pertarungan eliminasi melawan Buster Mathis dan Jimmy Ellis. Pertandingan ini menjadi semakin besar karena sikap politis yang berbeda, di mana Ali dianggap sebagai simbol sayap kiri yang anti kemapanan, sementara Frazier justru pro perang Vietnam. Di dalam pertarungan, Ali mendominasi di 3 ronde awal, namun setelah itu dia dibuat kesulitan oleh Frazier, terutama oleh pukulan-pukulan yang diarahkan ke badan. Akhir dari pertarungan selama 15 ronde penuh tersebut dimenangkan oleh Joe Frazier dengan keputusan bulat. Tahun kemudian, Ali dan Frazier kembali bertemu di atas ring. Pertarungan kedua mereka berlangsung pada 28 Januari 1974 dan berlangsung di tempat yang sama, yaitu Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Di pertarungan kedua mereka kali ini, pertarungan dijadwalkan untuk 12 ronde dan dianggap sebagai pertarungan yang tidak begitu menarik dari ketiga pertarungan mereka. Sebelumnya, Joe Frazier telah dilucuti tahtanya oleh Josh Foreman, namun akhirnya gelar itu diambil kembali oleh Ali. Ini adalah pertarungan non-gelar di antara mereka, di mana Ali ingin membalas kekalahan di pertarungan pertama mereka, meski harus mempertaruhkan gelar juara kelas berat yang dia dapat dari Josh Foreman. Kali ini, Ali yang keluar sebagai pemenang, dan banyak penonton yang menganggap pertarungan kedua juga menghibur. Hingga pada 1 Oktober 1975, mereka bertemu kembali untuk yang ketiga kalinya di Araneta Coliseum, Filipina. Pertarungan mereka yang ketiga bertajuk Trila in Manila, merujuk pada perkataan Ali yaitu Kila and a Trila and a Chila when I get that gorilla in Manila. Ini adalah awal dari perang urat syaraf yang dilancarkan Ali dengan menjuluki Frazier dengan gorilla.
Pertarungan ketiga ini dianggap sebagai puncak dari trilogi Ali versus Frazier dan dianggap sebagai salah satu pertarungan terbaik sepanjang sejarah tinju. Dalam pertarungan ini, Ali keluar sebagai pemenang via knockout dan unggul 2-1 atas Frazier. Ali tampil lebih tajam di awal pertarungan dengan mengandalkan kelincahan kaki dan kecepatan tangan. Serangan Ali juga bukan hanya berupa pukulan, namun juga berupa ejekan ke arah Frazier. Dalam kondisi unggul dan fisik yang prima, Ali banyak berbicara di ronde ketiga. Di ronde ke-10 dan 11, Ali menggunakan kecepatannya, terus menari dan melepaskan pukulan kombinasi ke arah Frazier yang membuat wajah Frazier babak belur di akhir ronde, termasuk membuat mata Frazier bengkak dan hanya ada sedikit celah untuk melihat. Ronde selanjutnya, Frazier nyaris tak bisa melihat lagi, di mana diketahui belakangan mata kiri Frazier menderita katarak dengan mata kanan yang terluka parah, yang artinya Frazier buta saat menjalani ronde terakhir. Pelatih Frazier memutuskan untuk menghentikan pertarungan di jeda ronde ke-15, di mana Frazier mencoba memprotes dan menolak keputusan itu. Namun akhirnya Ali dinyatakan menang di pertarungan ini. Itulah Sobat Kinima, duel trilogi terbesar dalam sejarah tinju. Menurutmu, adakah duel trilogi tinju lainnya yang tidak kalah spektakuler dari pertarungan-pertarungan tersebut? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.